Selamat malam guys, kombawa. Posisi gue masih ada di Tokyo. Sorry ya, sudah mulai makan. Kamu makan dulu nih, Kejo. Cepet banget. Rapper banget. Karena kemarin itu kita nyobain mobil kan, itu sampai dengan pagi guys. Gila itu sampai pagi, akhirnya tidurnya pagi guys. Dari pagi, terus siang kan, siang gue ngedit video dulu kan. Jadi gak sempet makan, makanya cuma makan Indomie goreng yang gue bawa dari Indonesia. Ini baru ketemu nasi dari pagi guys, dari pagi serius. Lapar banget. Jadi kita pesen set. Nah, ini apa ini? Capcay ya? Ini capcay, nasi putih sama sup aja ya. Terus karena ini tokonya toko khusus gyoza atau dumpling ya. Nih, mie gyoza. Ada wing ya? Dumpling. Bahasa Indonesia apa sih dumpling? Dumpling? Gak tahu. Ini gyoza. Gyoza ya. Gyoza. Terus kalau itu nasi goreng. Beda daripada leto shokuhin. Oh, beda kalau dibandingin sama frozen food ya. Terus ini saus buat ini gyoza. Gyoza itu pangsit guys. Gyoza dumpling pangsit. Pangsit. Goreng apa bakar ini? Goreng ya? Goreng. Tapi bukan digoreng sih, di gimana ya? Yaki kayak apa? Pakai frying pan tapi di atasnya itu loh. Apa itu bahasa Indonesia guys? Pokoknya begitulah ya. Ini bagian bawahnya gitu loh. Jadi ini taruh di frying pan, jadinya kayak gini. Cuman dikasih minyak goreng dikit, kayak goreng telur gitu. Apa telur mata sapi ya guys? Oh, apaan tuh? Oh enak banget ini guys. Ebi, udang. Jadi kita ini lagi ada di Tokyo Gyoza Camp. Spesialis buat ini apa ya? Gyoza. Kayak restoran Cina gitu ya? Caca ya? Namanya Tokyo Gyoza Camp. Menunya banyak guys. Lebih ke ini Chinese food sih guys. Murah lagi. Ini guys harganya tuh. Set gitu loh. 4, 5. Yang mana sih Cok? Kita pesan nomor 3 dan nomor 9. Sama nomor 9. Capcay gyoza sama nasi sama sup ya. Nasi sama goreng. Nasi goreng. Ini sama udang gyoza. Sama brokoli dan oyster sup. Capcay. Gimana rasanya sih Cok? Itu mulut monggo. Ya aku sebut sih menu utamanya ya, Cece ya. Utama. Tuh, banyak banget pilihannya. Ada minuman juga di sini. Iya. Non halal. Non halal. Hmm. Banyak dong. Banyak banget pesanannya. Masakan Cina sih ya? Iya. Nah. Ada juga pedas. Ada juga yang pedas ya. Kalau ini pedas enggak? Enggak, manis. Manis ya. Guys, rame banget ya, berisik banget. Soalnya ada orang yang pulang kerja terus makan sambil minum ya. Berisik banget guys, tapi ini ya, ini udah biasa sih kalau di Jepang. Hari Jumat, Sabtu, Minggu ya kayak gini. Apalagi kalau di toko-toko yang bisa dibilang murah, terus kuantitinya banyak, pasti rame itu. Tuh guys, jadi kita pesen 2 set kan. Harganya cuma segitu guys, gak terlalu mahal. Untuk makan malam bisa dibilang murah. Gacu kurang kenyang katanya. Udah kenyang. Tapi kamu pesan lagi. Kamu? Hakuchi gyoza. Ini gyoza, dumpling, pangsit, sama hakuchi. Jadi supnya. Ini pengganti ini guys. Ini apa sih Cok? Ini layu. Minyak. Minyak. Terus ini cuka. Satu lagi ini shoyu. Tuangin
shoyunya atau kecap asinnya orang Jepang. Ini sesuka kamu aja. Sesuka kamu aja. Terus itu cuka sama minyak. Nah. Ada pakcik ya isinya tuh. Masih ditambah macam yang pakcik. Gimana? Tapi enggak ada harum pakcik. Enggak ada harumnya. Tapi itu? Isi gyoza itu apa aja, Nacho? Daging ayam dicampur sama daging B2. Terus dicampur sama daun bawang ya. Tuh, umumnya gitu guys. Apa aja boleh loh. Apa aja boleh ya. Jadi guys, umumnya gyoza itu nggak halal guys, nggak halal. Soalnya dia masukin daging ayam dicampur sama daging B2, jadi nggak halal. Baru dimasukin sayuran, biasanya sih nggak halal. Jadi kalau mau makan gyoza, coba baca dulu ingredientsnya apa di belakang gitu. Hati-hati. Jadi dari tadi kan Syacho bilang pakuci, pakuci, pakuci kan. Pakuci itu bahasa Inggrisnya coriander. Bahasa Indonesianya itu sebenarnya ketumbar. Biasanya orang ini, orang Vietnam yang makan ini pakuci. Yang banyak. Thailand juga ya, banyak. Itu sebenarnya bukan ketumbarnya, kalau kita kan udah biasa ketumbar guys. Tapi ini daun ketumbar yang warnanya hijau. Kalau belum pernah lihat daun pakuci gitu kayak gimana, nih gue kasih link videonya di sini tentang cewek Jepang panen sayur di Jepang nih. Tonton aja di sini. Di sini ada pakuci, ada coriander, ada daun ketumbarnya. Lihat aja langsung di sini ya. Kalau gue salah koreksi aja, sorry. So you go to the bookstore sama this. Belakang ini banyak makan-makan yang enak video ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya. See you in next video. Gimana guys? Ngerti nggak? Masa nggak ngerti sih? Ngerti lah. Gue ulangin lagi ya. So you go to the bookstore sama this. Belakangan ini banyak bikin video-video makanan ya. Makanan enak. Bye guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Hope you enjoy this video and see you next video. Bye bye.